Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Randy. Oke, di video kali ini saya mau ngasih informasi ya tentang harga burung lagi teman-teman. Oke, untuk kali ini yaitu burung pijantung teman-teman. Tapi pijantung ada dua jenis ya. Dan ini yang ada di video adalah pijantung pisang di kabupaten saya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa dukung terus channel ini biar semakin semangat bikin konten yang menarik dan bermanfaat teman-teman. Tanpa kalian channel ini tidak bisa berkembang. Maka dari itu yuk, yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu. Oke, seperti biasa saya mau update harga dari loloh sampai prestasi, yaitu burung pijantung pisang. Oke, langsung saja yuk, nggak perlu lama-lama, kita dari loloan dulu teman-teman. Oke, untuk loloan sendiri dibanderol seharga Rp25.000 sampai Rp40.000 teman-teman per ekor. Loloan ya, belum mandiri, masih di loloh. Oke, next, mandirian sendiri dibanderol seharga Rp30.000 sampai Rp50.000 teman-teman mandiri ya. Jadi belum bunyi ya, bunyi sih tapi bunyi anak. Oke, selanjutnya sudah mulai berbunyi dibanderol seharga Rp70.000 sampai Rp100.000 teman-teman. Sudah mulai berbunyi alias belum gacor ya, sudah berbunyi tapi belum gacor lah. Oke, yang selanjutnya gacoran ada dua varian, yaitu gacoran kita dari loloan dan gacoran muda hutan. Oke, yang pertama gacoran dari loloan. Gacoran dari loloan sendiri dibanderol seharga Rp200.000 sampai Rp250.000 teman-teman. Cukup lumayan ya burung ini, karena burung ini cukup bagus buat masteran teman-teman. Dan sebenarnya saya belum pernah memelihara dari bayi ya, jadi nggak tahu burung ini bisa dimasterin atau tidak. Oke, sekali ini yang pikatan ya teman-teman ya, pikatan baru mikat alias ombyokan. Ombyokan sendiri dibanderol seharga Rp20.000 sampai Rp25.000 teman-teman per ekor. Itu baru mikat. Oke, pikatan rawatan sudah mulai berbunyi, dibanderol seharga Rp40.000 sampai Rp50.000 teman-teman. Sudah mulai berbunyi ya, belum gacor. Oke, yang selanjutnya gacoran pikatan alias muda hutan tapi gacor. Biasanya kalau dari pikatan itu suka tidak jinak teman-teman, susah untuk jinak. Tapi burung ini sih sebenarnya gampang sih dijinakin, karena saya sudah pernah menjinakkan dan belum sempat bikin tutorialnya teman-teman. Next ya, kan saya kasih tutorialnya. Oke, gacoran muda hutan dibanderol seharga Rp80.000 sampai Rp100.000 teman-teman. Cukup selisih ya sama yang gacoran dari loloh, karena kalau dari loloh biasanya lebih bagus teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah prestasi. Seperti burung-burung lain, prestasi tidak bisa dipatok harga. Tapi benar, burung ini belum pernah kelihat, dengar, dan apalagi melombakan burung ini teman-teman. Tapi kalau misalkan ada ya, misalkan ada, prediksi saya 2023 ini ya mungkin ya sekitar 500 teman-teman ya, Rp500.000 kalau yang prestasi. Tapi belum ada. Tapi sebenarnya burung ini unik ya teman-teman ya, kalau misalkan diperlombakan ya, maksudnya dilombain kicauannya, kayaknya uniknya itu karena paruhnya dia panjang gitu loh, jadi kayaknya bagus gitu ya. Mungkin next ya akan ada ya yang memperlombakan, dan burung ini semakin maju lah, maksudnya semakin harga itu semakin naik gitu teman-teman. Oke lah teman-teman, mungkin video saya segini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Itulah teman-teman tahun 2023 di saya ya, kalau misalkan pas saya sempat ada harganya segitu teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini biar saya semakin konten yang menarik dan bermanfaat teman-teman. Tanpa kalian channel ini tidak bisa berkembang. Maka dari itu yuk,
dukung terus channelku ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar suatu saat saya upload video kalian dapat notifikasinya. Oke, Sahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.